ada perintah Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN, Bu? Sejauh ini, Bu? Insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Ada apa perintahnya? Ya. Ibu. Fotonya soalnya mendadak juga, Mas. Iya, Bu. Yuk, kita foto bersama. Sekali lagi, satu, dua. Bidang infrastruktur apa yang akan menjadi fokus Pak Menteri? Kenapa bisa ini? Saya duduknya belum. Tega bener, Mas. Menurut saya sih, kenapa? Menurut saya apapun yang sudah dikerjakan oleh Pak Basuki dan tim selama ini support, tinggal maintain sedikit-sedikit sana sini, apa yang kurang kita sempurnakan, kemudian tinggal kita melihat depannya, kita sesuaikan ke depan dengan Astasita, dengan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu sih, cuma detailnya please deh, saya kan baru duduk, belum juga ketemu tim saya gitu. Jadi nantilah. Untuk ketahanan pangan, bahkan infrastruktur antara bendungan atau irigasi, Pak, itu udah ada. Wah, panjang ceritanya. Mas, jangan saya jangan didedes malah belum duduk. Kasih waktu saya lah, napas. Mungkin let's say seminggu lah, baru kemudian saya boleh lah didedes gitu. Atau mending Bu Wamen. Bu Wamen lebih jagoan kalau soal itu. Tapi pasti kesana lah arahnya. Arahnya bagaimana apa bendungan-bendungan sudah kita bikin selama ini bisa mensupport program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di urusan ketahanan pangan. Basically itulah salah satu tugas pokok kita ke depan. Salah satu ya, please ya, garis bawahi, salah satu itu sih. Detailnya tolonglah, tanya Bu Amin aja deh, bila jauh lebih tahu. Siap. Kesan setelah dilantik Pak Prabowo gimana? Kesan ya kaget sih, nggak menyangka bisa sampai di sini, nggak nyangka. Karena prosesnya panjang, mulai bulan apa ya, Juli kali. Tempeleng sana, tempeleng sini, kayak ketemu tentara sana, ketemu tentara sini ya. Jadi benar-benar nggak tahu sampai hingga detik terakhir. Suka ditanya kalau jalannya. Perasaan ya sudah lah gitu, perasaan sudah campur aduk, kayak perasaan kayak anak TK, kayak anak mahasiswa baru ujian semua diterima, kayak gimana lah gitu, ya sudah lah. Kronologi diminta untuk menjadi Menteri PUPR, gimana sih Pak kronologinya, Pak? Kan pertama nih, Pak. Nah, itu juga tahu, cuma dipanggil sama timnya Pak Prabowo waktu itu, ada proses mulai Juli lupa saya, sudah. Tes 1, tes 2, tes 3, dan seterusnya. Even sampai dengan di Hambalang pun masih ke Hambalang retreat, ya saya tahu saya ke Menteri, karena saya kan dipanggil di jajaran Menteri. Cuman Menteri apa jaga sepeda, atau apa, saya nggak tahu. Jadi jangan ditanya. Bapak Menteri PUPR, Pak, ada instruksi dari Pak Prabowo terkait pekerjaan umum ini, Pak? Pekerjaan umum ini, spesifik belum, ya fokusnya mungkin nanti itu tadi menyesuaikan ke cita-cita beliau. Yang paling utama kan belum sesuai pidato beliau waktu di depan MPR kan, suasana di lapangan dalam 4-5 tahun yang penting itu yang kita suka. Salah satunya. Maksudnya apakah infrastruktur yang mendukung swasembada pangan itu yang jadi fokus atau bagaimana? Salah satu kesan. Menteri PUPR pertama setelah Bu Erna tahun 2021 yang di luar PUPR. Menteri PUPR pertama di luar internal PUPR setelah Bu Erna. Itu melihat rekam jejak PUPR yang kayaknya kental dengan internal untuk meyakinkan masyarakat, pede nggak sih Pak untuk ke depan? Ya harus pede Mas, masih pede. Pede dulu, pamit saya kan orang internal, waduh. Mas ini meremehkan tim, begitulah. Saya
itu mas, boleh. Harus pede, harus wajib. Gimana ya? Kalau boleh tahu Pak, latar belakangnya apa ya? Soalnya kan saya nyari di internet. Nitip aja lampu ini. Saya bukan orang internet mas. Jangan latar belakang nih. Udah deh, saya udah dari internet nih. Ada ya? Terus lagi ya? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Kamera Pak. Kamera Pak. Pak Menteri, kamera Pak. Pak, ke kamera Pak, ke kamera Pak. Pak, izin Pak. Selama ini banyak yang bertanya terkait efektivitas dari sebuah pembangunan dampaknya terhadap masyarakat dan kesejahteraan. Nah, ini dalam konteks ini bagaimana caranya memastikan bahwa sebuah pembangunan itu bisa berdampak maksimal utama terhadap kesejahteraan atau mungkin swasembada pangan itu. Ya tadi itu mas, ukurannya tadi misalnya nih, misalnya per hari ini suatu tempat panen sekali misalnya mas ya, ya salah satu tugas kita adalah bagaimana dengan infrastruktur yang ada kita itu kita perbaiki dan kita apain pula agar misalnya bisa panen di simple as that. Sudah ya, sudah malam ada seperti yang disampaikan Pak Menteri ya, kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita lakukan di periode 2020 sampai 2024 ini. Semuanya terus kemudian kita akan mempersiapkan yang menjadi asta cita yaitu swasembada apa pangan ya, kemudian energi, kalau energi mungkin nggak terlalu ini ya di kita, sama mungkin air ya, mungkin itu besok kita baru mau merapatkan ya dengan Pak Menteri, kemudian nanti kita akan diskusi lebih fokus lagi ya, tapi kita menindaklanjuti dari apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Bu Amen izin Bu, IKN lanjut nggak Bu? Kementerian PU apa saja Bu? Yo, kalau PU PU-nya itu kan kembali lagi ya. Kalau dulu kan ada A B C P, nah sekarang P-nya berarti nggak ada, tapi A B C-nya Insya Allah masih ada. Bu Amen, apakah ada perintah Pak Prabowo IKN lanjut Bu? Itu bagaimana Bu? Loh, Cipta Karya kan A, B, C masih di PU, Insya Allah kayak nah, gitu. Eselon satunya apakah Ibu masih menjabat sebagai Bu PJSPLD atau bagaimana? Loh, nanti kalau saya sudah Bu Amen kan gak boleh ngerangkep. Kalau ngerangkep-ngerangkep nanti salah saya. Ya Bu kan? Amen, Bu Amen izin, apakah ada perintah Pak Prabowo? Segera akan dibentuk ya, kita bahas Eselon 1 dan segera ditunjuk nanti Eselon 1-nya. Bu, apakah ada perintah Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN Bu? Jauh ini Bu? Insya Allah ada. Ya, Insya Allah ada. Ya, IKN kan harus dilanjutkan. Kita selesaikan dan nanti segera dimanfaatkan di sana. Kan kemarin sudah sampaikan beliau melanjutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih ya.